Yang tiga orang itu sekarang masih ada? Sudah pulang. Hajar lagi si Ajun. Sampai dia takut, habis itu yang lain. Siap. Udah. Mana Ajun? Ada di dalam. Masuk aja, A. Iya. Katanya kemarin Ajun ada yang mukulin. Mamang tahu dari siapa? Jawab aja. Nggak usah balik nanya. Iya, Kang. Siapa yang mukulin kamu? Nggak kenal. Sekarang Ajunnya mana? Ada di dalam. Panggil. Iya, Mang. Yuran. Terima kasih. Mana Ajunnya? Lagi dipanggil Taslim. Mana Taslim? Tadi di sini. Bentar, Mang. Halo. Kamu di mana? Di depan. Kamu cepet ke sini. Ditanyain Mang Murad. Kenapa kamu sekarang gak markir? Takut? Iya, A. Mereka 10 orang. Kalau satu lawan satu, saya masih berani. Kalau lawan 10, ampun. Ya udah, kamu di sini dulu aja. Temenin Didu. Ya, saya mau pulang dulu. Ya. Parkiran yang satu lagi sekarang kosong. Mereka nggak muncul. Bukan nggak, mungkin belum. Di mana mereka sekarang? Masih di kantor polisi. Saya lagi ngusahain uang buat damai. Buat ganti biaya rumah sakit tukang kopi yang ditabrak Adul. Kamu urus baik-baik. Dan sekali lagi ingat. Nama saya jangan sampai kebawa-bawa. Iya, Bang. Jadi kamu nggak tahu siapa yang mukulin kamu? Enggak. Mereka siapa? Nggak tahu. Kita bahas di kantor aja. Oke. Kita jalan dulu. Kita cek di tempat yang lain.
Saya pergi dulu. Kemana? Pacaran. Ke rumah Om Edi. Oke. Kenapa? Ada telepon. Halo? Lagi di mana, Kang? Di jalan, dari pasar mau ke kantor. Kenapa? Tadi saya ke rumah Didu. Katanya tadi Kang Cecep juga ke sana sebelum saya datang. Iya, sama Ujang. Tadinya saya mau sekalian ketemu sama Kang Cecep. Ada apa? Soal Kang Gobang. Kamu bisa ke kantor saya? Bisa. Minta alamatnya aja. Iya. Hasil adul CS Nodong ada berapa HP? 3. 3 atau 4? 3. Yang harusnya pura-pura mereka todong kan 4. Utar, Oyon, Udan sama Jimmy. Jimmy belum sempat ketodong. Lolos. Di sini mereka juga nggak ada. Kenapa kamu nanya soal HP? Jual HP lebih gampang daripada jual motor. HP itu hasil nodong. Sama aja seperti motor yang kamu bilang jangan dijual karena itu barang curian. Iya, sebetulnya nodongnya juga bukan nodong betulan. Cuma buat mereka merasa nggak aman. Jadi nggak betah ngurusin pedagang kaki lima di wilayah kita. Tadi kepikiran buat kamu jual? Tadinya gitu. Saya bingung. Mau cari dari mana uang damai buat tukang kopi yang ditabrak si Adul. Gimana? Kita ambil lagi kerjaan kita? Kita koordinasi dulu sama Kang Cecep. Kamu mau nelfon Kang Cecep? Didu. Mau koordinasi sama Kang Cecep? Kok malah nelfon Didu? Mau minta pendapat Didu dulu. Lihat dari siapa? Utar. Angkatin. Pencet tombol hijau. Terus taruh di kuping saya. Lapor. Yang di pasar komplit datang semua. Termasuk si Ajun yang kemarin udah kita hajar lagi. Dia nggak takut? Kayaknya enggak. Terus tadi ada 3 orang yang badannya besar-besar. Ngobrol sama mereka. Itu backing mereka? Pantes si Ajun nggak takut. Yang 3 orang itu sekarang masih ada? Sudah pulang. Hajar lagi si Ajun. Sampai dia takut. Habis itu yang lain. Siap. Udah. Masuk. Kamu gak kerja? Lagi nungguin kicimpring dijemur. Bikin kopi 3. Siap. Parkiran satu lagi sudah kosong. Biasanya ada 2 orang di sana. Yang satu orang sudah diajak teman-teman saya. Yang satu lagi mungkin udah takut.
Bagus. Sudah langsung kalian ambil alih? Belum. Masih lihat situasi 1-2 hari ini. Kalau masih terus kosong, baru kita ambil alih. Seperti parkiran yang sekarang sudah kita ambil alih lagi. Kalau sekarang riskan, setahu saya mereka ada backing. Kalau mereka nggak muncul, kemungkinan backing mereka yang muncul. Kemarin kamu ke Sumedang? Iya. Ke rumah orang tua kamu. Cecep cerita? Iya. Kemarin Kang Murad nanyain kamu, saya bilang ke Sumedang, ke rumah orang tua kamu. Kamu bilang juga saya mau minjem modal buat bengkel ke orang tua saya. Iya. Soalnya Kang Murad nanya ada urusan apa? Gimana? Orang tua kamu ada uang? Ngasih? Belum ada, Om. Paling besok. Maaf, Om. Saya ada telepon. Angkat. Kang Day? Kalau dia nanya soal kapan dana kegiatan turun, jawab sesuai kesanggupan kamu. Besok. Halo? Roy? Iya? Kapan dana kegiatan turun? Besok. Kang, permisi. Iya. Saya mau ngantar kopi. Iya. Terima kasih. Iya, Kang. Saya permisi dulu. Iya. Selamat siang, Om. Selamat siang. Pabrik Kicimpring Pamili? Iya. Kantor Kang Cecep? Iya. Bisa ketemu Kang Cecep? Kang Cecep lagi ada tamu. Ditunggu aja. Boleh duduk di bangku itu.